Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk mengubah kata-kata yang ada di dalam gambar, kemudian kita jadikan teks. Nah, bagi kawan-kawan pasti memiliki gambar-gambar ya, di mana di dalam gambar tersebut terdapat kata-kata yang indah yang memang ingin kawan-kawan gunakan ke hal-hal yang lainnya. Nah, caranya cukup mudah ya. Jika ingin mengambil teks yang ada pada gambar, kita harus memiliki aplikasi yang namanya pemindai teks. Kalau kalian belum punya aplikasi ini, saya berikan ini ya. Saya buka Playstore dulu. Kawan-kawan tinggal tulis saja ini ya, pemindai teks. Nah, kalau sudah, banyak sekali pilihan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memindai teks yang ada di dalam gambar. Nah, namun di sini saya menggunakan aplikasi ini ya, pemindai teks OCR ini yang warna biru. Nah, bagi kawan-kawan yang belum memiliki aplikasi ini, silahkan download pemindai teks ataupun OCR di Play Store. Nah, saya contohkan cara memindainya ya. Cara memindai teks yang ada di gambar. Langsung kita buka aplikasinya yang sudah kita download di Play Store. Nah, kalau sudah tinggal klik di gambar. Di gambar ini ya. Nah, sekarang kita akan dibawa ke galeri. Tinggal kita pilih saja gambar mana yang akan kita ambil teksnya. Usahakan ya. Coba kita lihat dulu ya. Mana yang akan kita ambil? Saya cari dulu gambar yang di dalam gambar tersebut terdapat kata-kata ya. Nah, misalkan yang ini. Nah, ini adalah kata-kata yang barusan yang ada di dalam gambar ya. Bagi kawan-kawan yang belum ini ya, belum melihat gambar barusan, coba kita lihat ya. Gambar yang barusan yang ini ya. Nah, ini adalah gambar yang barusan kita masukkan ke dalam aplikasi pemindai teks. Coba kita baca. Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai memaki, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mungkin. Nah, coba kita baca di sini ya. Ini adalah hasil teks yang barusan kita pindai ya. Menegur dengan sampai menghina, mendidik dengan sampai memaki, meminta dengan sampai memaksa, memberi dengan sampai mungkin. Nah, sama ya, kata-kata yang hasil ini, hasil pindaian ini, dia secara otomatis begitu kita ambil gambarnya, kata-kata yang ada di dalam gambar langsung masuk ke sini ya. Nah, kawan-kawan tinggal klik dan tahan saja ya, tekan dan tahan di kata-katanya. Kemudian tinggal kita pilih kata-kata mana yang akan kita salin. Nah, misalkan saya ingin menyalin kata-kata yang ini, menegur ini, salin. Kemudian coba kita tempelkan di sini ya, di pesan ini, di pesan. Kita tempelkan kata-kata barusan. Nah, coba kita kirim, misalkan. Nah, menegur jangan sampai menghina,
mendidik jangan sampai memaki, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mungkin. Nah, begitulah cara untuk mengambil tag yang ada di dalam gambar. Nah, ini tag yang ada di dalam gambar ini begitu kita masukkan ke dalam aplikasi pemindai barusan, dia secara otomatis akan menghasilkan kata-katanya sendiri ya, tanpa kita repot-repot harus mengetik satu persatu kata-kata yang ada di dalam gambar. Nah, saya rasa kawan-kawan dapat memahaminya, caranya cukup mudah. Jangan lupa download ini ya, aplikasi pemindai tag yang ini sangat bermanfaat untuk mengambil kata-kata yang ada di dalam gambar. Saya rasa semuanya dapat memahaminya, caranya cukup mudah. Jika video ini bermanfaat, silakan share dan mohon kritik dan sarannya untuk terus membangun channel kami ke depan. Seperti biasa, mohon juga like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Untuk video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.